Sumara, 3 poin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 3 poin. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Difficult. We should have won by way more, but 3 points. Timnas Indonesia sukses mengawali kiprahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan perdana laga tandang atas tim tuan rumah. Skuad Timnas Garuda berhasil hajar Myanmar 1-0 di pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin 9 Desember malam waktu setempat. Menghadapi tuan rumah Myanmar, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengandalkan mayoritas pemain level U22 dengan menyusun racikan di mana Cahya Supriyadi di bawah Mister Gawang, sementara di lini pertahanan ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Membahas jalannya pertandingan, timnas Indonesia berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal menit pertama. Namun para pemain Myanmar tampaknya juga bermain agresif yang mempersulit para pemain muda Garuda mengeksekusi peluang matangnya. Ya, tak selalu mulus, pertahanan gawang Indonesia pun beberapa kali hampir kecolongan. Tim Merah Putih berusaha keluar dari tekanan, tetapi umpan akhir kerap tak akurat dan serangan berhenti di sepertiga akhir pertahanan Myanmar. Beberapa peluang lewat skema bola mati juga berakhir sia-sia, hingga babak pertama diakhiri dengan skor imbang 0-0. Shin Tae-yong melakukan perubahan besar pada awal babak kedua. Asnawi Mangku Alam, Victor Detan, dan Rafael Streik masuk menggantikan Nico Alfrianto, Zanadin Faris, dan Arkhan Kaka. Perubahan itu tak langsung memberikan dampak karena pada 15 menit awal babak kedua, tak banyak peluang berbahaya meski aliran bola Indonesia lebih cair. Statistik menunjukkan penguasaan bola Myanmar sebesar 40% berbanding 60% untuk Indonesia. Hingga di menit ke-76, akhirnya Asnawi Mangku Alam mencetak gol pemecah kebuntuan, di mana gol diciptakan Asnawi Mangku Alam usai memanfaatkan kemelut dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Mở ra fast break mở hơi Fast break đi đường có cảnh Lâu rồi, fast break đi đường lâu rồi Theo mà một tỷ rồi Mà tỷ tôi đọc vấn lý chỉnh Thì game mới chỉnh Đây à Usai euforia selebrasi gol Asnawi membuat pertandingan berjalan dengan tempo lebih cepat. Shin Tae-yong masih berusaha memasukkan pemain cadangan di menit akhir pertandingan hingga 7 menit injury time. Skor 1-0 tampaknya tak berubah yang menandakan skuad timnas Indonesia resmi memetik kemenangan pertama di kompetisi Piala AFF 2024. 3 poin. Vamos. Sumara, 3 poin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 3 poin.
Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Dua. Barakallah fiuk. Vamos. Good class, good game, good game. Lino, Lino. Good game, 3 points, important, important. Meski di laga tandang, namun atmosfer para supporter Garuda tentu tak mau kalah dengan rombongan supporter tuan rumah Myanmar. Hingga di akhir laga pun, skuad dan Garuda fans tetap kompak menjalani ritual after match, yakni menyanyikan lagu Tanah Airku dengan khusyuk sembari berangkulan. Suasana haru pun pecah diiringi senyum lebar para pemain, staf kepelatihan hingga official timnas Indonesia. Meski baru awal, namun kemenangan tetaplah kemenangan. Semua pecinta bola ikut merayakan, tak terkecuali para pemain yang tergabung di Timnas Indonesia Senior. Di antaranya ada Sandy Walsh, Martin Paz, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, hingga Kevin Dix. Yang mana mereka juga ikut berselebrasi serta memberikan ucapan selamat kepada adik-adik dan rekan seperjuangan di Timnas Indonesia. Bahkan mereka menyaksikan dari awal hingga akhir pertandingan dari jarak jauh. Let's go, let's go, ayo, ayo. Yeah, Nawi. Luar biasa. Hey, Nawi, you happy? Yeah. As Nawi, long throwing of Arhan, always dangerous. And then... I think it's an own goal from the goalkeeper because it hits the... Yeah, it's going to be an own goal, but still. 1-0. Nice. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia berhasil mencuri 3 poin dan menduduki posisi kedua klasemen sementara grup B setelah Timnas Vietnam. Sungguh awalan yang membanggakan, namun tetap jangan cepat berpuas diri karena perjalanan masih sangat panjang. Tetap selalu berikan dukungan untuk tim nasional kebanggaan tanah air dengan memberikan komentar positif dan kritik yang membangun. Golindo akan selalu mengupayakan untuk menyajikan update seputar Timnas Indonesia dari sudut pandang yang berbeda.